Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Kelurahan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Jumat pagi. Rumah yang terbakar berada di gang sempit, menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Saat kebakaran terjadi, terdengar beberapa kali suara ledakan berasal dari tumpukan mercon yang tersimpan di dalam rumah. Selama ini penghuni rumah diketahui berjualan mercon saat Lebaran. Akibat kebakaran, 3 orang penghuni rumah mengalami luka bakar. Korban berhasil diselamatkan oleh warga sekitar setelah berteriak meminta tolong. Menurut saksi, saat warga hendak menolong korban, api sudah membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran gas LPG. Keluar, api sudah menjalar, Pak. Ada ledakan itu, Pak? Mercon. Ada mercon. Berapa kali itu, Pak? Banyak sekali. Tadi pas kejadian berapa orang di dalam itu, Pak? 4 orang. Korban luka bakar dilarikan ke Rumah Sakit Gatol, Kota Mojokerto. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 1 jam. Kasus kebakaran ini ditangani Polresta Mojokerto.